Rancang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil adu bakal mindahkan ibu kota Provinsi Jawa Barat di kota Bandung ka Tegaluar Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat, turta kawasan Segitiga Rebana, Readi Pairan ku warga kota Bandung. Sawatara warga ngarojong secara positif, tapi nusa bagian deui imah mondah lantaran faktor historis kota Bandung. Rancang dipindah ke nana ibu kota Jawa Barat di kota Bandung kasa jumlah wewengkon di Jawa Barat mencungulkan pro kontra di pepada masyarakat. Galibna sawatara warga kota Bandung panuju lantaran kota Bandung ges gegek turta remen macet. Worth it sih, karena kalau untuk dari segi hal untuk pemerataan dari segi hal, apa ya, pelayanan agar menyeluruh ke kabupaten ke seluruh provinsi sendiri. Karena sini kan untuk provinsi Jawa Barat sendiri paling luas gitu. Ya, karena enggak terpaku pada Bandung aja. Menurut saya sih ya, kalau misalnya emang terbaik buat ibu kota Bandung ya mendukung aja sih buat pemerintah si Pak Ridwan Kamil itu. Tapi kalau misalnya tapi kan melihat situasi Bandung sekarang gitu kan kayak rawan banjir atau gimana ya, mungkin itu tempat terbaik gitu. Sanajan kitu sawatara warga sejenak teu panuju kana etara rancang teh lantaran faktor historis kota Bandung salaku Faris Panjapa. Kalau saya sebagai warga sih inginnya tetap Bandung ya, soalnya dengan sejarahnya Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat. Mungkin kalau yang daerah-daerah lain cukup buat pengembangan untuk industri atau dan sebagainya. Tapi kalau buat pemerintahan, saya rasa buat dipertahankan di Bandung. Menurut saya sih, aduh, saya nggak setuju banget lah. Soalnya Bandung sudah cocok ya, udah istilahnya apa ya, disebut juga Paris van Java. Berarti kan udah kayak Parisnya di Indonesia, Pulau Jawa gitu. Terus kalau ada wacana mau dipindahkan atau di, wah janganlah, sorry-sorrynya kan keren lah Bandung. Top. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngararancang mindahkan ibu kota Jawa Barat karena tilu pilihan lelewek, nyata Tegaluar, Walini, jeng kawasan Rebana, nyata Cirebon, Patimban, jeng Majalengka. Etara rancang teh masih ditiluman dina genep bulan kiwari. Budi Hartati, Bandung TV.